apa ini namanya? Odol. Ini namanya amplop. Apa? Amplop. Ini warnanya apa? Hitam. 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 Ini warnanya? Hitam. Ini warnanya? Hijau. Hijau. Kalau ini? Hijau. Hijau juga. Ini? Merah. Merah. Ini? Merah. Ini? Biru. Biru. Ini? Saya. Pink. Pink. Ini? Ini coba lihat. Hitam. Ini hitam, ini hitam. Yang ini apa dong? Hitam. Coklat. Ya. Ini? Ini apa ini? Ini. Kuning. Ini apa ini? Kuning. Nah, Dek, kita mau bikin ini, Dek. Kita mau bikin ini. Apa ini namanya? Odol. Ini namanya amplop. Apa? Amplop. Kita bikin. Ada yang mau milih warna apa? Nih. Warnanya mau apa? Kuning. Kuning. Oke, ambil, Adek. Nah, buku gambarnya ada mau yang mana? Ini. Oke. Nah, Mama warna apa ya, Dek? Pilihin Mama warna apa? Oh, warna ini. Oke. Sekarang gini, Adek pegang gini. Adek pegang gini. Pegang. Ininya taruh sini dulu, Dek. Ini taruh. Udah. Terus yang di sini sama yang di sini ketemu. Halo, halo. Ketemu. Wah, coba mama bantuin Hano. Mama bantuin yang di sini dilipat gini. Ah, dilipat. Terus ditekan. Ah, terus dibuka. Buka. Nah, terus satunya yang sini sama sini, sini sama sini ketemu. Nah, dilipat gini, dilipat. Cukup. Ah, sini Mama bantuin Fano. Mama bantu Fano. Ini dilipat. Gini. Cukup. Nah, di tengah-tengah ini ada titik nih, ada titik. Terus ini ketemu, ini ditaruh di sini. Ini lihat Mama, diikat. Nah, terus satunya lagi dilipat. Nah, satunya lagi dilipatnya. Jadi dah amplopnya. Coba punya adik ya. Ini tengah-tengahnya. Ini ketemu di sini, dilipat. Ini ketemu di sini, dilipat. Ini ketemu di sini, dilipat. Jadi deh amplopnya Fano. Nah, sekarang ditempel deh. Tempel sini deh. Tempel. Tempel sini ya. Nanti Adek bikin taruh tempel sini ya. Oke. Ini kasih lem deh. Fano kasih lem. Nih, belakang sini kasih lem. Belakang sini. Nih, kasih lem. Kasih lem. Lemnya. Iya, Mama juga. Nah, ini punya Mama mana ya? Oke, ini punya Mama. Nih, Mama lem. Lem. Gini. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Puter. Iya, terus ditempel di sini. Giniin. Yeay, jadi dah amplopnya. Punya adek juga. Nah, ini udah
begini. Jadi deh amplopnya. Jadi sekarang kita buat lingkaran. Mama bikin lingkaran ya, nanti adik tempel di situ. Bikin lingkaran. Ini dilem, Dek. Kasih lem, Dek. Ini Mama kasih lem. Nah, taruh di sini. Jadi dah. Sini, Dek. Tempel sini punya Fano. Ya, jadi dah. Mana? Ye, jadi dah amplopnya. Ini punya Fano. Ini punya Mama. Tuh. Ini punya Mama. Nah, amplop bisa taruh macam-macam di sini. Bahannya apa aja ya? Pertama, disiapkan kertas origami. Tuh. Warna-warni terserah mau milih apa. Yang kedua, disiapkan lem. Lem. Di sini Fano pakai lem Joico sama Kenko. Yang ketiga, origami berbentuk bulat-bulat. Tuh, yang keempat, gunting. Nah, caranya seperti apa? Pertama, kita ambil warna pink ya. Tuh. Bagian ujung sama bagian ujung dilipat. Tuh, dilipat lalu diteken. Setelah itu dibuka kembali bagian ujung satunya lagi, dengan satunya lagi dilipat. Nah, habis itu diteken. Nah, kalau sudah dibuka, di tengah-tengah ada titik nih, ada titik. Di sini ada titik. Ujung yang sini diletakkan di sini. Oh, saya putar ya. Nah, ujung yang sebelah satunya diletakkan di titik. Nah, lalu yang ujung satunya diletakkan di titik lagi. Kalau sudah jadi, ambil bulatan kecil tadi. Bulatan kecil, kita kasih lem sedikit. Kita taruh di tengah-tengahnya sebagai penutup. Nah, cantik kan amplopnya. Kalau sudah, kita balik, diberi lem. Nah, fungsi lemnya sebagai perekat. Lalu kita buka, kita taruh di samping. Nah, jadi dah, jadi dua. Selamat mencoba. Mudah kan untuk belajar melipat kertas origami untuk anak usia 2 tahun. Selamat mencoba. Nah, sekarang kita mau pergi dulu. Dadah dulu. Ininya dipegang sama adik. Lihat ke papa. Nih, dadah. Yeah.